Yuk kita lanjut di Yu-Gi-Oh! Duelist of the maaf, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories mode yang In the Wake of God. Ini mode yang cukup sulit. Aku harus membaginya dalam beberapa part. Ini bahkan di yang sesi apa turnamen nggak bisa sekali langsung selesai. Kepentok waktu ngelawan si Pegasus. Dan ini kemarin kita farming dapatnya ini, dapat Violet Crystal, Mag Power, Reverse Trap, Monster Land, yang sekiranya cukup lah untuk lanjut. Nah ini apa riwayat farmingnya? Dapat Mag Powernya dari sini, Shady. Di mood ini kita harus dapat yang namanya Reverse Trap karena musuhnya pakai equip dalam jumlah yang cukup banyak. Oke, kita mulai lawan Pegasus. Kita pakai kombinasi zombie karena mau bikin Berserk Dragon. Ya, fusion yang cukup membosankan sih karena banyak di mode sebelumnya yang aku mainin tapi nggak aku upload di YouTube pakai kartu ini. Cuman karena terpaksa di mode ini sangat susah, ya mau nggak mau pakai yang gabungan ini. Kita rubah dulu feel-nya tadi yang pakai tune. Nah ini bisa ini bikin Berserk Dragon, tapi kita pancing dulu, takutnya itu trap yang meresahkan. Oh bukan trap ternyata. Ini equip ini ngeri, nambahnya 3000 guys. Waduh, kita ulang, kita ubah dulu feel-nya. Bagi teman-teman yang main Yu-Gi-Oh! Mode ini, dijamin bakal pusing dan stres. Masih kartu yang sama, kita bikin Berserk Dragon. Kita pilih Mars. Nah, bukan trap. Kita terkunci selama 3 giliran. Ini ngeri-ngeri sedap ini. Kalau nggak dihancurin pakai Regeki atau ini pakai Crash Card, biasanya sih kayak gitu. Gila-gila, kita ulang lagi. Kita ulang lagi, pasti kalah. Ini sengaja aku potong-potong karena memang cukup sulit. Aku nyobanya sampai puluhan kali nih guys. Pasang reverse trap. Nah bentar kan, equipnya vision weapon. Oh, masih 300. Ya, kita bikin Berserk Dragon lagi terpaksa. Karena belum keluar kartu apa? Wasterland atau trap-nya. Di feel tune semua kartu monster akan kurang 500
kecuali kartu yang apa tun. Kita rubah filenya jadi Wasterland. Toon Dragon Master Knight ditambahin sama Break Castle. Break Castle itu equipnya punya efek. Efeknya adalah monster yang dipakai atau yang digunakan dengan equip itu kebal sama trap. Di mood ini gila pokoknya ini mood. Kita ulang lagi. Kita rubah filenya, moga-moga kartunya dia yang keluar nggak bagus kali ini. Toon Dragon Master Knight. Bisa ini 5000 5500 jadinya dia pakai sun. Gue yang belum subscribe tolong subscribe channel ini biar kita semakin berkembang dan semangat lagi bikin konten gamenya. Sorry, lama ada sesuatu di belakang. Nah, oh iya sama 5000. Oke, dia pasang kartu di belakang. Kita pasang reverse trap. Masih pakai kartu di belakang. Kita bikin Besek Dragon, Dragon Zombie, Dragon Queen, Doom Kaiser, dan Besek Dragon. Tahan. Nah, dia pasti nge-equip kan. Kena lo. Ini itu trap bukan ya. Waduh, itu pasti trap itu. Aduh. Kita ulang lagi sob. Oke lah, ini intinya di apa namanya waktu lawan Pegasus kita pakai susunan kartu ini. Oke teman-teman, selamat menikmati dan jangan lupa subscribe bagi yang belum.
Oke, kita lanjut lawan si ISIS. Filenya si atau laut. Water Dragon Tyrant. Nah, dia punya efek menyerang sampai 2 kali. Kita nampaknya juga harus berburu kartu seperti itu. Di mod ini banyak banget musuh pakai equip dengan jumlah yang sangat besar. Kalau kita nggak punya kartu dengan efek menyerang 2 kali, jadinya kita akan kesulitan nanti di part akhir. Sementara ini yang kita tahu ada Flame Cerebus sama ini Water Dragon Tyrant. Oke, selamat menikmati sampai selesai di sesi ini.
Thank you.